Mari kita masuk. Tada! Villa yang berview sawah tapi lagi kering kerontang. Tapi gak apa-apa, I think it's beautiful enough. And they have also the kitchen. Ada dua kamar. Ada Netflix. Ada tempat buat tongkrong di depan. Kalau ijo sih pasti kayaknya lucu banget sih ini. Bagus banget. Mari kita ke first bedroom. Aku suka sih karpetnya, and then they have a very cute essential oil diffusers. It smells nice. I love that details. And let's go to the bathroom. Mas banget tuh tadinya hampir mau berendam di situ tapi nggak bisa ya. Lihat deh. Ternyata tuh bisa ditutup. Jadi bisa rendam-rendam cantik. Let's go to the second room. Ini kira-kira size-nya sih sebenarnya mirip-mirip sih. Ada baby, aku lagi nyusu. Halo Draco. Hai. Enak banget. Kita ke kamar mandinya, mirip-mirip tapi yang ini kayaknya gak bisa berendam karena cuman berendam telapak kaki, guys. But it's not bad, it's quite cute. Sekarang aku mau jalan-jalan sore-sore JJS di Ubud. Kita mau kemana aja, terus ikutin Tiara If di Ubud Bali. Hari ini kita mau strolling di Pasar Ubud. Ini Ubud Art Market yang baru, ada kanan kiri di dalam gedung. Tapi aku paling suka banget kalau belanja yang di tengah jalan. Aku pernah nemu Duster, enak banget, bagus banget bahannya. Itu ngalahin lapar lah, aku mau beli lagi. Ini dia si jali-jali. Bahannya memang banyak sih, cuman gak tau kenapa ini cuttingannya tuh superb. Bu, ini ada warna apa? Itu all size? Ya. Berapa? Tawar berapa kalau 150? Nyari gak dapat 50, Bu. Kainnya mahal sekarang. Oh gitu, Bu. Suruh nawar, aku bingung nawarnya ke berapa kalau udah di 150.000 ya. Nih, ampere bag kanan kiri. Oh ya, makasih ya. Gimana cara satu? Iya, yang ram racing dong, Mbak. Kamu apa? Satu aja. Barang satu aja berdua. Kapa? Lemon grass. Ini es krim gue lama-lama habis loh. Sukses mah, Bu. Terima kasih. Habisin keburu habis. Aduh, sebenarnya bestie. Tadi ditawarin 203 ya, Bo. Tapi warnanya hitam semua. Ih, orang di situ ya ke situ aja sih, Bu. Ini buat tidur doang, bukan buat show. Ya. Ini onsite semua ya, Bu? Iya. Ya. Makasih, Bo. Ini ke dalam yang Pasar Ubud nih. Yang baru. Yang baru. Ada side east side and west side. Bedanya apa? Sama aja semuanya. Boleh dibuang gak sih dasternya yang robek? Tapi kayak banyak memoris dan sayang banget. Dibuang apa disimpan? Disimpan lah. Palingnya dilap bentar lagi. Mampir ke Hidden Gem di dalam Pasar Ubud. Dumpling sama sesame noodle sama pau. Ini katanya terkenal banget dan viral di TikTok dan teman-temannya. Saya tahu dari petani semua. Katanya enak banget sampai pengen takeaway. Karena selalu ini dia ngidam. Smart Food Shop.